Wes, nggak usah basa-basi. Ini dia Yamaha R25 facelift 2025. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam motor flagship buatan Yamaha Indonesia dan dijual di Indonesia. Loh mas, gambarnya itu Yamaha R3. Benar, ini Yamaha R3 facelift 2025 yang buat gambaran untuk Yamaha R25 facelift di Indonesia. Kan cuma beda kubikasi mesin. Dan ini berita singkat dulu ya, karena agak buru-buru. Yang pertama, bodi baru. Semuanya baru ya, bodinya baru. Dan alhamdulillah buntutnya baru. Itu yang penting ini. Bentar. Nah ini, buntutnya baru. Terus yang baru apa lagi mas? Mukanya baru. Nih, tampang depan baru. Menggunakan single LED ya depan, atau lampu depan single, tapi sudah bilet. Oke, ada lampu DRL dan lampu sein sudah LED. Oke, seperti ini tampak depan dari Yamaha R25 facelift 2025. Dan untuk berita singkatnya adalah tidak ada perubahan mesin Yamaha R3 di Eropa. Mesin tetap 321cc, DOHC 8 klep berpendingin cairan, powernya sama, torsinya sama, tidak ada perubahan mesin, Pak De. Dan untuk crankshaft-nya ini kemungkinan ya sama saja, 180 derajat. Bukan cross plane tuh. Ya, sudahlah. Lanjut. Yang baru adalah di bagian kopling. Jadi di kopling Yamaha R25 2025 ada assist and slipper clutch yang mana membuat koplingnya jadi enteng dan mencegah ban belakang slip saat deselerasi, saat downshift. Jadi mengurangi gereng-gereng seperti itu ya. Jadi bannya nggak slip saat kita downshift mendadak seperti itu. Lanjut mas, oke. Yang baru apa lagi ya? Ya wes, tampang baru, bodi baru. Mesin pakai assist and slipper clutch. Mesin sama saja, tidak ada perubahan. Kaki-kaki sama saja ya, seingatku. Bentar. Ya, kaki-kaki sama saja. Depan upside down, belakang single shock ya, atau mono shock lebih tepatnya, dengan ini apa? Swing arm. Swing arm-nya ya baja kelihatan. Cuma yang R25 facelift 2025 ya, joknya baru. Udah gitu tok. Ya, powernya sama. Loh mas, itu kan R3, benar. Yamaha R3 sebagai flagshipnya aja tidak ada ubahan mesin ya. Bagaimana R25 di Indonesia? Ya nggak ada. Untuk speedometer keren. Oke lah, no komplain ya lo. Speedometer area dashboardnya ini Yamaha R25 R3 yang baru oke. Tangkinya ini kemungkinan cover ya. Kemungkinan, saya belum cek datanya. Intinya ini berita singkat saja karena agak buru-buru. Loh mas, ngapain buru-buru? Saya downloadnya ini hampir 2GB, belum selesai. Jadi aku ambil fotonya yang kecil aja. Dan itu dia cerita singkat dari Pertamax7.com, gambaran Yamaha R25 facelift 2025 dengan berita agak terburu-buru. Suspensi belakang ternyata masih sama saja, dari rangka langsung ke swing arm, tidak ada ling-lingan. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lebih detailnya. Dan salam motor flagship buatan Yamaha Indonesia yang dijual di Indonesia, Yamaha R25. Lu mas, gambarnya R3. Bentarin gambaran saja, karena R25 kan belum launching, yang facelift 2025. Lampu remnya R1 ya, R1 R15. Ya koyongin lah, R25 facelift 2025. Pemirsa kecewa nggak? Monggo komentarnya.